bersama. Jangan lupa ya kawan, belajar, perbanyak teman, hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati, tebar manfaat. Hapus segala sedih di hati, kita bergembira. Kahmakor, ada Kapi dan Raska. Kahmakor, ada cerita sejarah. Kahmakor, musik blog juga ada. Channel keluarga, pilihan kita semua. Channel keluarga, pilihan kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kafma Corp, channel keluarga pilihan kita semua. Sahabat Kafma Corp, hari ini saya memasuki isolasi hari ke-10. Alhamdulillah, indera perasa, indera penciuman berangsur pulih. Memang masih agak sedikit sesak dan suara sedikit bindeng. Nah, oleh karena itu saya masih terus berjemur di bawah matahari. Ini merupakan salah satu ikhtiar supaya lekas sembuh ya. Nah, kali ini saya sambil berjemur akan berbagi cerita. Tadi saya sempat baca artikel di Google, ini sangat menarik sekali ya. Kisah ini ada kaitannya dengan wabah atau pandemi yang sedang terjadi saat ini. Jadi alkisah ada seorang waliullah. Waliullah ini seorang soleh yang dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Jadi pada satu ketika seorang waliullah itu berjalan, dan ketika sedang berjalan dia melihat segerombolan wabah penyakit sedang berjalan menuju suatu tempat. Lalu ditegurlah wabah penyakit tersebut oleh waliullah. "Hei, kalian hendak kemana?" Lalu perwakilan dari wabah penyakit itu menjawab, "Kami hendak ke Damaskus." "Loh, hendak apa kalian ke Damaskus?" "Tentu, kami ke Damaskus diperintah oleh Allah untuk menyebarkan wabah penyakit." "Berapa lama kalian di sana?" kata sang waliullah tersebut. Lalu segerombolan wabah penyakit itu menjawab, "2 tahun. Berapa kira-kira korban yang akan kalian renggut?" "Kami diperintah oleh Allah untuk merenggut 1000 jiwa. "Baiklah, kami tidak ada waktu, kami hendak pergi ke Damaskus," kata wabah penyakit tersebut. Lalu sang waliullah pun mempersilahkan, "Silahkan kalian pergi." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun, akhirnya genap sudah 2 tahun segerombolan wabah penyakit itu berdiam diri di Damaskus. Setelah lewat 2 tahun, sang waliullah pun bertemu kembali dengan segerombolan wabah penyakit tersebut. Lalu ditegur kembali oleh sang waliullah tersebut, "Hei kalian, apa kabar? Kenapa kalian lewat sini lagi?" Akhirnya segerombolan wabah penyakit itu menjawab, "Tugas kami sudah selesai. Kami sudah 2 tahun berada di Damaskus dan ini saatnya kami kembali ke tempat kami." "Oh, tak terasa ya, sudah 2 tahun, kata waliullah tersebut. "Lalu berapa korban jiwa yang telah kalian renggut?" Lalu segerombolan wabah penyakit itu pun menjawab, "Ketika kami hitung, ternyata ada 50 ribu jiwa yang terenggut." "Hah?" Sang waliullah pun kaget. "Mengapa ada 50 ribu? Sedangkan 2 tahun yang lalu, kalian hanya diperintah Allah untuk merenggut 1000 jiwa. Lalu sang wabah penyakit pun menjawab, "Loh, memang kami hanya merenggut 1000 jiwa dan 49 ribu jiwanya itu bukan karena kami. Lalu 49 ribu itu kenapa bisa meninggal semua?" Lalu sang wabah penyakit pun menjawab, "Mereka meninggal dunia karena ketakutan. Mereka meninggal dunia karena mendengar wabah penyakit ini yang sangat mengerikan. Mereka semua ketakutan. Mereka semua panik. Mereka ketakutan karena sanak saudara mereka meninggal. Jadi mereka meninggal bukan kebanyakan karena wabah,
49 ribu jiwa meninggal karena panik, karena rasa takut, karena berita yang tersebar ganasnya wabah tersebut. Mereka akhirnya panik, ketakutan, dan meninggal dunia. Itulah akibat daripada berita-berita yang tersebar akibat wabah yang kami sebar. Oh, seperti itu. Ya, jadi rasa panik dan rasa takut yang menyebabkan mereka datang rasa penyakit baru dan akhirnya meninggal dunia. Jadi itu bukan salah kami. Baiklah. Sahabat Kafma Corp, apa kira-kira hikmah yang kita dapat dari cerita tersebut? Ternyata ini ada kaitannya dengan wabah atau pandemi yang sedang terjadi pada bangsa dan dunia ini. Virus corona ini memang berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi yaitu sikap dan pikiran kita. Ketika kita panik, ketika kita takut berlebihan, maka sesungguhnya itu adalah penyakit baru yang akan menerkam diri kita. Bukan kita tidak takut dengan virus corona, tapi ingat, ketika kita sedang atau divonis terkena virus atau terpapar COVID-19, jangan panik berlebihan, jangan takut. Memang pertama kali saya mendapati terkonfirmasi COVID-19, saya down, dan itu sangat berpengaruh terhadap mental dan pikiran. Akhirnya saya coba kuatkan, terus baca-baca hal-hal yang menarik, tidak mendengar berita-berita negatif. Akhirnya mulai rilis, dan akhirnya tidak panik dan tidak takut. Itulah sebenarnya yang meningkatkan imun yang ada pada diri kita. So, pesan buat teman-teman sekalian, buat kalian yang sudah terkonfirmasi positif, ingat, itu bukan akhir segalanya, bukan akhir hidup dari kalian. Kalian masih punya cerita panjang dalam kehidupan ini. So, ketika kalian terkonfirmasi positif COVID-19, tenang, jangan panik, jangan takut, tetap ikuti protokol kesehatan. Dan banyak tuh sekarang yang sudah muncul artikel, ketika kita terkonfirmasi positif apa yang harus dilakukan. Dan pesan Menteri Kesehatan, ketika saturasi oksigen kita masih berada 98, itu sebaiknya kita isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana cara mengukur saturasi oksigen? Jadi teman-teman, ketika teman-teman terkonfirmasi atau terpapar COVID-19, maka yang perlu disiapkan adalah oximeter. Oximeter seperti ini. Oximeter merupakan alat pengukur saturasi oksigen dan detak jantung. Jadi terakhir saya dengar berita dari Menteri Kesehatan, kalau saturasi oksigen kita itu 98, maka baiknya kita isolasi mandiri di rumah, karena itu masih kapasitas oksigen di dalam tubuh kita masih bagus. Kalau kita dibawa ke rumah sakit, maka khawatir virus-virus yang lain, bakteri-bakteri yang lain itu berkumpul di sana, dan tentunya akan mengenai kita juga. Jadinya kita jadi nggak sehat. Kata Menteri Kesehatan, kalau saturasi oksigen kita 98, maka lebih baik isolasi mandiri di rumah seperti saya. Dan jangan lupa terus berjemur, berpikir positif, dan yang terakhir adalah tetap beribadah, karena sungguhnya yang mendatangkan penyakit dan yang menyembuhkan penyakit adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Kafma Corp, semoga cerita yang saya berikan ini bermanfaat, dan buat kalian yang sedang terpapar COVID-19, tetap semangat. Terpapar COVID-19 bukan akhir dari segalanya, justru itu adalah pengalaman yang baik buat diri kita, supaya kita lebih hidup bersih, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rajin berolahraga, berjemur, dan tentu saja bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, buat kalian yang belum terpapar, tetap jaga prokes, jauhi kerumunan, stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Tetap di channel Kafma Corp, channel keluarga pilihan kita semua. Ciao.